Ini Fitni disuruh stand up bola. Wes, lu aja udah berdua. Jangan. Kenapa Fitni? Kan Fitni juga lucu. Kita bakal latihan, tapi kita latihan di rumah dengan alat seadanya. Jadi kita memanfaatkan Aki ini untuk melatih otot bicep gitu ya, seperti biasa 12 repetisi juga cukup lah. Hai Jumreti, kameranya udah on ternyata. Hai, seru banget hari ini ya. Iya. Masih puasa, masih corona, tapi tetap happy pastinya. Betul. Kenapa sih kita hari ini seneng? Karena kita ada di tempatnya stand up bola. Iya, kita ada di studio Jebret Media. Wah gila, gak pernah nih kita kesini nih. Sekali-sekali kesini, keren banget tuh tempatnya. Kita sebelum renovasi ya kesini. Kapan nih Fitni disuruh stand up bola? Wait, lu aja udah berdua. Jangan. Kenapa Fitni? Kan Fitni juga lucu kayak stand up bola ya gak sih? Tapi emang sih kalau melihat ini nih kayak viewernya Fitni tuh kayak Liverpool up and down. Oh iya, up and down. Up and down. Oh maaf, udah yang punya lo suka Liverpool soalnya. Jangan. Iya. Nah, sekarang nih kali ini nih kita bakal latihan, tapi kita latihan di rumah dengan alat seadanya. Oke. Okay. Ya, oh, panas ada gagang. Panas ada gagang sapu di sini. Okay. Jadi kita mau Jadi kita memanfaatkan semua alat-alat yang ada di rumah. Apapun ya terserah, kalian juga bisa contoh kita, bisa juga kalian punya inisiatif sendiri lebih kreatif untuk melakukan gerakan kayak gitu. Okay. Ya udah, sekarang kita akan lakukan gerakan yang ya bisa dibilang seadanya, tapi kita tetap bergerak, tetap menjaga tubuh kita supaya di puasa ini tetap sehat. Apalagi pandemi belum bisa kemana-mana. Kalau kalian yang bisa ke tempat gym, ya kalian bisa ke tempat gym. Kemarin video kita udah ada masalah yang gym, ya kan? Tentang gym. Jadi kalau kalian yang nggak bisa ke tempat gym atau lagi malas mau di rumah aja, ikuti gerakan kita. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video kita ini. Jangan lupa subscribe balik ya. Videonya semoga cepat balik semuanya. Amin. Yuk kita mulai. Langsung mulai. Langsung aja gerakan yang pertama namanya body weight squat. Gampang banget nih kalau ada partner. Langsung aja pegangan berdua biar enggak jatuh ya. Kalian boleh ngelakuin ini sebanyak 12 kali dan 1 set, 2 set, 3 set terserah kalian. Oke, terserah kalian ya. Tapi sih semakin banyak semakin sehat deh rasanya. Semakin capek juga pasti. Oke, yang selanjutnya gerakan kedua, lateral raise. Nah, di sini kita pakai yang namanya air mineral. Ya, ibu-ibu. Ini kan yang 600 mili gitu kan, kurang lebih 500 mili. Nah, kalian juga kalau kurang bisa menggunakan yang 1,5 liter gitu, ya kan? Oke, lanjut. Aku aja, ini mah belum. Ini mah berat aku. Oke, kamu hitung ya, Gil ya. Ya, aku yang hitung ya. Ya, mulai. 1 2
3. Nah, ini gunanya untuk melatih otot bahu kalian. Jadi gunakan air ini sebagai beban. Ada bicep curl. Siapa kamu aja? Kamu aja. Tadi. Waduh, pakai aki dong. Pakai aki. Bapak-bapak, siapa punya aki? Berapa kilo nih? Ya, kurang lebih sekitar 5-10 kilo sih. Waduh, Bang. Ya kan? Kuat banget. Gitu. Yuk, jadi kita memanfaatkan aja aki ini untuk melatih otot bicep. Kayak gitu ya, seperti biasa. 12 repetisi juga cukup lah buat kita di sini menggunakan alat seadanya. Jadi kalian bisa menemukan apa kalian pakai aja, asal yang kalian harus ingat safety first gitu. Jadi jangan asal menggunakan alat, tetap jaga keselamatan kalian. Ini hanya untuk melatih bagian otot tertentu aja. Kita melantai dulu di bawah. Oke. Lagi geser sana. Oke. Ya. Oke, selanjutnya berikutnya kita tetap memanfaatkan alat yang ada. Balik lagi ke tadi, aki. Kita latihan otot punggung, row. Oke. Oh, ini benar-benar total body ya? Iya, total body. Oke. Nah. Oke. Oke, selanjutnya jumping jack. Nah, ini bagus banget nih buat kalian yang suka dengan kesehatan jantung. Karena latih otot jantung kalian. Cardio. Cardio. Power of cardio. Kamu belakang ke depan. Oke, biar agak sana nih kali ya. Nah. Buka TikTok ya. Buka, beda. Oh iya, oke. Okay. Oke, 1, 2, 3. Mau bisa TikTokan dulu lah. Mau mau TikTokan kayak gitu. Udah. Ah, tadi udah nafasnya habis. Ini aku mau kaki tadi kan kamu. Ya. Sekarang atau yang terakhir, Tika lakuin semua squat. Bebannya menggunakan. Serius. Yuasa. Aki. Berat pak. Ini aki. Aki motor. Aki mobil. Kau mau berat lagi tuh ini. Udah. Nih aki nih, berat nih. Iya aki truk kan? Iya aki truk nih. Yaudah. Oke, semua squat ya. Kita hitung bersama. Yuk kita mulai jebretin.
12. Sini. Berat. Oke, gitu deh. Jadi jebret tim latihan kita di rumah menggunakan alat apa aja. Sebenarnya alat ini nggak bisa dibilang apa ya? Nggak harus lah. Seperti kita tadi, kita ada gagang sapu, ada bola, ada juga aki, ya kan? Kalau kalian bisa menemukan alat lain yang lebih mungkin lebih efektif ya buat latihan kalian, kalian juga bisa menggunakan itu. Ya sekredit kalian aja lah pokoknya. Bisa cepet nggak mau buka puasa nih? Haus. Oke, Jebretin, makasih ya udah menyaksikan info dari kita tentang olahraga di rumah. Bener kan, olahraga di rumah tuh can be fun, bukan hanya safety can be fun. Tau gitu, kalian apa? Udah lagi puasa. Oke. Buat kalian yang share, like, comment. Oke. Buat kalian langsung aja kalian like, subscribe, komen kita. Kalian bisa komen dan cerita atau kita bisa ngobrol-ngobrol di komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Iya. Oke. Kartika pamit. Dan Pak Lea pamit. See you in next video.